Nomor 1, tabel yang mengandung harokat fathatain bernomor titik-titik. A1, B2, C3. Jawabannya A1, ilman. 2, huruf yang berharokat sukun dari kata berikut ini adalah A, alif, B, lam, C, mim. Jawabannya yang berharokat sukun adalah B, lam. 3, tabel yang mengandung harokat kasrotain bernomor titik-titik. A1, B2, C3. Jawabannya B2, sobirin. 4, haja dibaca titik-titik. A, haja, B, hajja, C, hajj. Jawabannya B, hajja. 5, tabel yang mengandung harokat dhammatain bernomor titik-titik. A1, B2, C3. Jawabannya C3, abdun. 6, bacaan berikut yang merupakan salah satu dari bacaan Al-Quran Surah An-Nasr adalah A. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. B. Qul a'udhu bi Rabbin Nas. C. Idha ja'a Nasrullahi wal Fath. Jawabannya C. Idha ja'a Nasrullahi wal Fath. 7. Jumlah ayat Surah An-Nasr adalah titik-titik ayat. A3, B4, C5. Jawabannya A3. 8. Urutan potongan ayat 2 Surah An-Nasr yang benar adalah A1, 2, 3, 4, B1, 3, 2, 4, C1, 2, 4, 3. Jawabannya B1, 3, 2, 4. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 9. Innahu kana tawwaba adalah bunyi surah An-Nasr ayat ke titik-titik. A1, B2, C3. Jawabannya C3. 10. Permulaan kata dalam surah An-Nasr ayat ketiga adalah A. Idza, B. Fasabbih, C. Waraita. Jawabannya B. Fasabbih. 11. Bacaan berikut yang merupakan salah satu dari bacaan Al-Quran surah Al-Kafirun yaitu A. Nasrullahi wal Fath, B. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, C. Lakum dinukum waliyadin. Jawabannya C. Lakum dinukum waliyadin. 12. Urutan potongan ayat 1 surah Al-Kafirun yang benar adalah A. 1, 2, 3, B. 3, 1, 2, C. 3, 2, 1. Jawabannya C321. Qul ya ayyuhal kafirun. 13. Lakum dinukum waliyadin adalah bunyi surah Al-Kafirun ayat ke titik-titik. A4, B5, C6. Jawabannya C6. 14. Permulaan kata dalam surah Al-Kafirun ayat keempat adalah titik-titik. A. Wala ana, B. La a'budu, C. Qul. Jawabannya A. Wala ana. 15. Berikut ini yang termasuk surah Al-Kautsar adalah A. Fasholli lirabbika wanhar, B.
fi idza jaa nasrullahi wal fath. C. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jawabannya A. Fasholli li rabbika wanhar. 16. Urutan potongan ayat 1 surah Al-Kautsar yang benar adalah A. 3-2-1, B. 1-2-3, C. 2-1-3. Jawabannya C. 2-1-3. Inna a'tayna kal kautsar. 17. Fasholli li rabbika wanhar adalah bunyi surah Al-Kautsar ayat ke titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3. Jawabannya B. 2. 18. Permulaan kata dalam surah Al-Kautsar ayat ketiga adalah A. Inna a'toynaka, B. Fasholli, C. Inna syani'aka. Jawabannya C. Inna syani'aka. 19. Berikut ini yang termasuk surah Al-Ma'un adalah A. Inna a'toynaka al-kautsar, B. Qul a'udhu birabbin nas, C. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Jawabannya C. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. 20. Jumlah ayat dalam surah Al-Ma'un adalah A. 7, B. 6, C. 5. Jawabannya A. 7. 21. Urutan potongan ayat 1 surah Al-Ma'un yang benar adalah A. 4-1-2-3, B. 1-2-3-4, C. 4-3-2-1. Jawabannya A. 4-1-2-3. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. 22. Fawailul lil musallin adalah bunyi surah Al-Ma'un ayat ke titik-titik. A. 3, B. 4, C. 5. Jawabannya B. 4. 23. Permulaan kata dalam surah Al-Ma'un ayat ke-7 adalah A. Wayamna'una, B. Fadhalika, C. Ara'aita. Jawabannya A. Wayamna'una. 24. Jumlah ayat surah Al-Quraisy adalah A. 3, B. 4, C. 5. Jawabannya B. 4. 25. Tabel berikut ini yang termasuk surah Al-Quraisy adalah nomor titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3. Jawabannya C. 3. Li'ila fi Quraisy. 26. Falyabudu rabb hadzal bait adalah bunyi surah Al-Quraisy ayat ke titik-titik. A. 2, B. 3, C. 4. Jawabannya B. 3. 27. Permulaan kata dalam surah Al-Quraisy ayat ke-4 adalah A. Ila fihim, B. Falyabudu, C. Alladhi ad'amahum. Jawabannya C. Alladhi ad'amahum. 28. Urutan potongan hadis tentang kebersihan yang tepat adalah A. 3-2-1, B. 2-3-1, C. 1-2-3. Jawabannya B. 2-3-1. At-tuhuru syatrul iman. 29. Arti hadis berkata yang benar adalah tabel nomor titik-titik. A. 3, B. 2, C. 1. Jawabannya B. 2. Syadru artinya sebagian. 30. Lafal terakhir hadis menjaga kebersihan adalah A. Minal, B. Iman, C. At-tuhuru. Jawabannya B.
iman. Nomor 1, berapa jumlah harokat tanwin, tasydid dan sukun pada ayat berikut ini? Alladzi at'amahum min ju'. Tanwin ada 1. Tasydid ada 1. Sukun ada 5. 2. Berilah nomor pada potongan ayat Al-Quraisy berikut sesuai urutannya. Yang pertama, falyabudu nomor 1, robba nomor 2, hadal baiti nomor 3. 3. Apakah ayat di bawah ini termasuk salah satu ayat dalam surah Al-Quraisy? Wa amanahum min khauf. Ya, ayat wa amanahum min khauf termasuk surah Al-Quraisy ayat ke-4. Bagaimana caramu menjaga kebersihan kelas? 1. Menyapu. 2. Mengepel. 3. Membuang sampah di tempat sampah. 5. Sebutkan 2 akibat jika kita tidak menjaga kebersihan kelas. 1. Kelas menjadi kotor. 2. Kelas menjadi sarang penyakit.